Pak, lampu kan? Ini sebenarnya salah satu mobil bekas keponakan saya yang sebenarnya sudah tidak bisa digunakan, tetapi saya sedikit modifikasi sehingga bisa digunakan lagi dengan beberapa macam kelebihan. Kalau yang kemarin kan mainan anak-anak itu pada umumnya cuma bisa maju mundur terus belok ke kanan atau ke kiri. Kalau yang ini kita itu bisa menggunakan HP atau smartphone untuk menggerakkannya. Kemudian di samping menggunakan smartphone itu dia bisa menyalakan lampu terus mengeluarkan bunyi atau klakson. Kemudian yang ketiga, ini versi terbarunya, dia bisa mengeluarkan kata atau kalimat yang tampil di LCD-nya seperti itu, Pak.